Rok dapat balik. Nasib baik Rok dapat balik. Patuh tu. Assalamualaikum. Selamat pagi. Jumpa lagi kita hari ni. Okey, dah ni jam pukul 6. Jam pukul 6 pagi dah kot. Customer pun sampai dah tabuk tu. Tu, nampak tu. Lepo duduk setak barang lah. Lepo sampai dalam pukul 5 suku. Wow, lagi awal pada kita. Kita pukul 6 pun main pengkalan. Jadi hari ni kita keluar awal sikit lah. Keluar awal sikit. Memandangkan semua lah kita dapat. Apa kata, adik cawak kita dapat sangat pecah kan. Jadi kalau kita keluar lambat ni memang berebut sangat. Jadi kita keluar awal sikit. Kita bertapuk awal sikit. Jadi kalau kita pulun awal ni, ha, jadi lega lah. Tak payah nak cari apa. Apa kata pulun time petang tengah hari kan. Jadi kita pi awal ni, ke bertapuk awal. Ha, tak berebut dengan tekong-tekong lain. Okey, lah ni tak ada apa lah kot. Dia pun dah buat tuan barang dah. Saya pun dah buat tuan barang, start engine pun dah. Jom kita jumpa kat sangkap belah-belah. Ni kami dah sampai kat sangkak dah. Ha, sangkak yang semalam kita dapat sekat merah tu kan. Ha, jadi dan cuaca gelap lagi. Tapi belakang sana cerah dah nampak tak? Ha, belakang sana cerah dah. Ha, nak cerah dah. Okey lah ni harap-harap dimudahkan lah rezeki kami berlima, berempat ni. Ha, lepas tiga, apa? Lepas empat orang. Lima sekali tekong. Berlima. Harap-harap dipermudahkan lah. Harap-harap ikan tu makan lah. Ha, dan ni kena pakai lighting. Lighting phone sebab gelap kan. Ha, sekejap lagi cerah lagi tak boleh pakai lighting lah. Ha, okey. Kita try cuba yang terbaik lah. Sangkap pertama ni. Harap-harap berjaya lah. No, harap-harap tak ada yang bangau lah hari ni. Okay. Tadi cuaca pun gelap lagi. Nak kelala strike pun tak boleh buat video lagi. Tak cerah boleh buat video. Tak apalah. Kita cuba yang terbaik. Okay. Lain ni sangkap pertama kita cuba. Rapu singa. Rapu pelan-pelan lah. Garau pelan-pelan. Sentak pelan-pelan lah. Kalau duri melambung kena dada mampu. Tekan duri kot. Woi, duri mana pi sekat merah? Boleh timba, duri boleh timba. Ha. Duri timba, duri timba. Mana pi sekat merah ha, long? Duri ke? Duri juga. Lama. Duri juga. Mana ada sekat merah ni? Takkan tak makan lagi, matahari tak naik kot. Tunggu matahari naik baru makan kot. Duri saja kan. Pergi player. Dia makan, dia sudah makan sekat merah. Tunjuk sikit lo. Finally. Alhamdulillah. Cerah pun dia nak makan. Tang gelap dia tak makan. Oh, mengada-ngada ikan ni. Okey, tujuh dah aku. Lepas halung kita dapat tu, kita pun naik ke. Tekong tak bangau dah. Lesen dah. Dia tadi tang gelap tadi, dia tak makan. Dia time matahari naik ni, baru dia start makan. Dia tang macam mana pula dah. Oh, dia baru start makan ni, kita try pulun lah dekat mana yang mampu ni. Dia baru 2 ekor boleh. Pulun kita 11 ekor, saya 1 ekor. Jadi orang lepas tak boleh lagi. Saat kita cuba lagi. Kan banyak pun, pagi ni boleh 50 ekor banyak. Cukup tau. Banyak lah 50 ekor. Haa, kita cuba lagi. Faham belum? Fuh, sekat merah lagi. Orang depan berumpan tak berumpan ni? Aduh. Lepas mengait macam mana ni? Faham belum? Alhamdulillah, sekat merah lagi. Huh.
Ya. Oh my god, ikan kau apa? Ikan ketiga. Ikan ketiga alunglah. Tiga ekor ada. Tiga ekor. Semangat sikit, semangat sikit orang depan, semangat sikit orang depan, semangat, semangat sikit. Duri juga, duri juga, duri juga. Ambil timbul, ambil timbul, boleh timbul. Pergi timbul, pergi timbul, buat. Dia baru dapat dah lesen, dapat dah lesen. Dua orang lagi tak ada lesen lagi, dua orang tak ada lesen lagi, dua orang tak ada lesen lagi. Bulukan pula cantik sunrise tu. Cantik lah sunrise. Dua alung kita pula. Duri apa? Oh, sekat merah, sekat merah. Alhamdulillah. Ikan kelima. Oh, alung seorang lima ikut lah. Orang lain tak mancing lah. Orang depan bantu sikit. Orang depan tak membantu eh. Duri juga. Sebelah pun tak makan. Duri juga. Duri pun timah, pun timah. Mana timah? Tak dekat. Tadi bro kita buat net. Bro kita dah apa dah? 5 ekor lah apa? 6 ekor ha? Bro? 6 ekor ada seorang. Itu baru ikan kedua. Tekor baru ikan kedua. Baru ikan kedua dia dah 6 ekor lah. Tapi masalah dia makan lorong tengah ni lah. Depan tak makan. Depan tak ada orang. Depan baru beli sekor lah. Lorong depan. Memilih tu ikan. Dia makan satu lorong lah. Boleh? Mandi lah. Ha, kita mandi lah. Tak buat kita curai cuma-cuma. Terpuluh ni kat lah. Mentara apa kata ayat pasang ni. Ayat surut tak dia mau makan ke tak kan? Ayat pasang ni terpuluh. Kamu along. Kamu along. Pang along. Along lagi. Sekat merah lagi. Sekat merah lagi. Ikan kau apa? Ikan ketujuh. Ikan ketujuh dia seorang tujuh ekor lah. Dia seorang tujuh ekor dah. Dia seorang tujuh ekor dah. Yang lain tak membantu eh. Yang lain depan tak membantu eh. Pani mai seorang. Depan. Orang depan bercerita. Orang depan. Tak membantu eh. Lesen ketiga. Lesen ketiga nak tuju. Kenapa lesen ketiga ni? Ini orang kata ikan tak ada mata. Ha, ikan tak ada mata. Orang tengok ikan tak ada mata. Ha, nampak tak? Mata tak ada sebelah. Mata tak ada sebelah. Dia kan dia kira macam OKU lah. Bukan kata dia buta sebab tengok umpan tekong. Dia sebab memang mata tak ada. Memang mata tak ada. Ha, lesen ketiga lah tekong. Lesen ketiga tekong. Tak apalah kita pun try puluh lah. Pokok dia memakan ni kan. Ikan pun jarang-jarang makan lah. Tak macam semalam. Semalam galak. Hari ni tak wajar. Tak apa-apa mahu kan. Tak apa kita try lah. Ha, kalau kat mana yang mampu kita kutik lah kan. Wah, sekat merah. Lesen kedua. Lesen kedua. Lesen kedua. Orang depan dengan orang tengah ni apa cerita ni? Mereka orang depan orang tengah tak dapat apa ke ni? Pulung sikit, pulung sikit. Nah, orang depan orang tengah. Duri. Duri, 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 duri. Buat timbah, duri timbah, duri timbah. Duri timbah, duri timbah. Ah, tu dia tu. Dia tu. Ha, faham? 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 Dia boleh lesen dah. Boleh lesen. Dengan duri, double strike. Dengan duri, duri boleh timbah. Duri boleh timbah. Boleh timbah duri. Dapat strike lesen dah. Orang depan tak dapat lesen ke orang depan? Ha, tak mandi pun orang depan ni. Orang depan tak mandi ni. Lesen dah, lesen dah. Nasib baik lah. Tidak kena hafal skrip lah eh. Tidak kena hafal skrip lah. Nasib baik boleh lesen dah. Nasib baik boleh lesen dah. Semua tak membangau lah. Ini semua boleh lesen, semua boleh lesen. Cuma lesen kecil je lah. Tak lagi lepas ni baru kita cari ke lesen besar. Oh, hello. Oh, duri, duri timur, duri timur. Duri timur tak mau buka duri. Tak mau buka duri. Sentak, sentak putih duri. Asyik. Aduh. Bro, pakai tali ikat batu apa? Tarik ikat batu. Putih pula dah. Putih. Kan kot? Ha dia alhamdulillah naik lagi. Naik lagi. Pulung 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 kah? Ayah nak suruh dah pulung. Masa dok ada ni pulung. Ayah pun orang dapat depan buat apa? Kan kan pulung kan pulung kan pulung kah? Pulung kah? Semua boleh lesen dah. Tak payah takut dah. Semua pulung dah bagi dapat banyak sikit lawan lawan lawan. Lawan alung kan. Alung apa bagi kau? Alung. Oi, 8 dah kita. Ha dia 8 ekor. Apa lawan dia lawan dah. Orang depan bagi kau orang depan. 3. Ah, sikit lagi nak cukup 8 dah. Duri, duri timba, duri timba.
2000 timba, 2000 timba. Makan. Bismillah. Dah gasak lapai kok nak boleh makan dah. Boleh makan dah, dia boleh lesa lapai kok lah. Makan muka senang awak. Mau makan muka senyum. Good. Buya. Milau lah. Milau lah. Oh, hey, jangan kata Rio. Faham. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nombor tiga. Nombor tiga. Tak dekat? Eh, dapat peramu apa? Hah? Dapat peramu orang? Ni, dah jom kau jom. Ustaz, bagi syawal, bagi syawal duduk sini, Ustaz. Nama kau dulu, Ustaz. Kita boleh sangkat kedua pula, sangkat kedua. Sangkat pertama, kita pergi kat Chan, kat adik syawal kita pula, mari duduk. Tu dia baru main, dia baru sampai. Mendui depan tu. Kita pergi adik syawal kita, mari duduk sini pula. Kita pilih main sangkat kedua, sangkat kedua. Sangkat pertama dia, Alhamdulillah lah, boleh boleh jugalah. Ada kot dalam 15 ekor kot dapat. Dia tak buat galak macam semalam. Semalam galak betul walaupun makan pakai duri kan. Isi duri tapi hari ni dah ada termenung, dia tak buat galak. Mungkin ikan tu dah lari keluar ke apa, kita tak tahulah. Jadi kita try sangkat kedua lah. Sangkat kedua ni target sangkat putih lah. Sangkat putih, kita try cuba kan sangkat putih. Dan ni masing-masing semua ada lesen lah. Dia tak ada yang membangau lah hari ni. Hari ni semua ada lesen. Jadi kita nak try ambil lesen Sabah kan lah. Sabah. Kita cari Sabah kan lah. Nah? Halo, Sabah ke? Sabah. Kita cuba. Kenapa duri? Buh umpan yang kecil duri ya. Dekat-dekat bertekai umpan besar ni. Tadi kita cari ikan tu tak apa. Dan ni kita cari ikan besar ni pun boleh timbul. Boleh timbul, jangan putar lantai. Bro, duri boleh timbul, jangan putar lantai. Jangan putar lantai, berlendir. Dapat, boleh timbul, ambil duri tu boleh timbul tu. Berlendir lantai. Boleh timbul, buka lah timbul tak apa. Tari ya. Macam mana dulu buat tali? Dia makan ke? Dia buat lari je, tak pekat, tak lekat. Apa je buat perambut lah, buat perambut lain lah. Ni tak ni? Ada ikan ke tak? Ada ikan tu, patuh rot tu, patuh rot. Kedek, elah duri je. Boleh timbul. Boleh timbul duri je. Macam mana dia patuh? Tak tengok rot, patuh rot. Rok patah. Mana rok patah? Kenapa? Macam mana patah? Patah tiga. Depan patah tu. Cincin depan. Rok patah. Baru ikan duri rok patah dah. Buat main rok batang kosong. Dia tak boleh macam kosong macam ni. Kosong macam ni tak boleh. Dia kena padat batang. Ha, ni pun ni tunggu nak patah ha, ni. Ha, ni kena ikan besar. Ni kena ikan besar. Ha, semua ni patah ha, ni. Oi, kok silah kangkang dengan pegang. Mana satu ni? Hei. Silah kangkang dia ni. Duri. Boleh timbul. Jom, kakak tu jom. Tapi singkat lainnya. Sangkat nombor tiga pula jom. Kau jom. Kau semua. Kami pindah sangkat ketiga tadi. Buk nombor tiga saya dapatlah 5 ekor. Kami duduk lorong sebelah tak makan. Buk lorong dia makan tak apalah. Rezeki lepa lah tu kan. Jadi kita pindah main sangkat ketiga pula. Mata pun layu lah tak boleh nak angkat. Kan kita try cuba cari sekat putih kan. Kukuk lah makan kan. Kalau rezeki adalah kita dah cuba yang terbaik kan, untuk cari sekat putih. Kalau tangan lepon menjadi sekat putih, ada sekat putih. Kawan. Duri boleh timbul. Boleh timbul. Jangan boleh jalan deh. Boleh timbul, timbul tu. Musuh dah timbul tu. Angkat ikan tu ni. Alhamdulillah, dapat juga finally. Finally ikan dah buat lari sampai hujung sana, tak mahu nak sentak lagi. Aduh, ikan dah buat lari sampai hujung sana, dia tak mahu sentak lagi. Nanti heran tu. Finally, ya, dapat juga akhirnya. 3 kali makan tak lekat, 2 kali ke 3 kali makan tak lekat. 3 kali makan tak lekat, finally kali keempat pun makan lekat. Aduh.
Ada lagi. Dia tu, dia mau bawah jamban tu. Dia duduk bawah jamban tu. Tak kira lah apa. Apa, persiang tu mesti dah ada cabai lah perut dia. Terek bang, oi. Sentuk terek berjalan macam mana nak kena kat mulut ikan. Jalan tu. Terek berjalan, apa sentuk. Tak kena, dia susah nak kena mulut lah. Kunci-kunci pergi tarik, kunci pergi tarik. Oh dah, sentuk. Ada, tu. Duri punya besar, duri punya besar. Boleh timbul, boleh timbul. Duri boleh timbul. Okey, boleh timbul tu. Dia besar, angin sudah mari, angin kuat. Angin selatan, oi, selatan, oi. Selatan, oi. Dia kuat angin. Jom, kita pindah sangat lem. Jom, kara. Ayam, beralun. Selatan tu. Sangkat keempat. Tadi cuaca agak beralun sikit. Memang beralun, bukan beralun sikit. Beralun banyak ni. Beralun banyak angin selatan. Sebab dia nak hujan kan. Jadi dia muai angin. Oh, tengok bumbung. Boleh tahan angin. Ni mesti ada orang nak tambak laut lagi ni. Aku dah tahan mesti kena tambak laut ni. Baiklah, kali ni kita try cuba lah sangkat keempat ni. Harap-harap berjaya lah sangkat ketiga ni. Alhamdulillah lah boleh sekap sekok. Lucut tiga kali sekap. Tak buat. Mesti ambil boleh kat sekok kan. Nampak juga sekat sekok tu. Kalau nanti kita try cuba sekat keempat kak. Wow. Apa tu? Siapa tak tahan ni mesti tambak mana ni. Pening kepala? Pening kepala dah. Seorang pening kepala dah. Tiga orang tinggal lagi. Cuaca beralun. Sekat merah, angkat ni. Alhamdulillah, sekat merah. Dia makan udang lah. Alhamdulillah, tang sana boleh balas sekat merah, tang sini boleh balas sekat merah. Leseng ke apa tu? Leseng keempat eh? Keempat. Sekat merah. Ikan apa tu, tali apa tu angkat tu. Tali apa tu? Orang sampai pengai ikan tapi pengai tali orang. Ayam padu tu. Eh, padu. Lepas. Ui, gugur. Gugur apa? Sekat merah lah. Sekat merah tu. Cakap dengan rumah lah ikan sekat merah makan. Tu. Jangan jauh. Makan udang, berudang. Dia makan udang, berudang. Cuaca beralun. Ui, nak mengai pun susah macam ni. Cuaca beralun ni. Cekat merah lagi. Ikan dah matang lah ikan tu. Ikan kau pun? Ikan kacu burung. Ikan udang. Macam ni nak mengai pun susah. Dia elok lah timbal tu duduk depan hang. Elok lah. Boleh timbal tu. Makan udang tadi ni. Tadi makan abang makan udang lah. Udang lah. Tarik. Rod pacak dekat lubang tu. Patah lubang. Ikan tarik, ikan makan. Owner makan. Orang tak sambang pun Rod. Batang rod tinggal. Rod terjun layang. Kan dia kata batang tu tak boleh pakai. Tak tahulah dia rod ikut kukul dah. Dengan mesin. Habis ada mesin ni? Dia masalah dia tak sambang. Dia dekat kan dia tu.
Mati dia. Bro, kita duduk makan nasi. Rot. Cung, patah. Patah terjun pi tu. Aduh, ni tukun dah satu rot. Tadi dapat duri patah tiga. Patah dua, dapat duri. Lepas tu kali ni bukan patah ni dengan rot-rot dengan misin-misin terjun. Ha, ikan tarik bi. Ha, aduh. Dalam duk kali tu dia makan. Pum pi tu. Patah. Pemegang tu dia patah. Patah pi tu rot. Tukun dia tak apa, tambah tukun tak apa, baru ikan banyak. Ada kan? Terima kasih lah buat tambah tukun. Bagi ikan banyak. Aduh, apa-apa gitu ni. Ada, sangkat ni ada tapi sebab kalau ni masalah nak pindah pun peralun, layak peralun. Jadi tu sini pun jarang-jarang makan juga. Jadi tak apalah, cuma masalah sampai reda sikit alun baru kita pindah. Rok dapat balik, Rok dapat balik. Oh, alhamdulillah Rok dapat balik, Rok dapat balik. Rok dapat balik, nasib baik Rok dapat balik. Patah tu. Ikan apa yang tarik? Ikan apa yang tarik? Tu dia senangin. Senangin tu, senangin ni yang tarik patah Rok tadi. Senangin ni tarik patah Rok, nasib baik. Tekong buk naik. Pegang tali buk naik, makan tangan kau. Pegang tali. Pegang tali, makan tangan. Terbelah tangan aku. Arik, okay. Dapat balik Rok. Senangin besar kau lah. Saiz kilo lebih kau. Saiz kilo lebih. Geram macam mana tu? Geram macam mana tu? Nasib baik sanggup Rok kami. Sebab apa Ana? Sebab tengok siapa? Tali pun semua main ke sini. Haa, Azib Bey dapat balik ke Rok tu. Dia ada tambah tukul tu. Dapat balik. Kan? Tengok semua tali tu siapa? Semua tali semua duduk main depan bot. Jadi semua karo masing-masing sekarang dapat jumpa tali lah. Dulu kita karo dapat tali tu, saya pegang lah. Pegang-pegang tali tu. Tengok senangi lompat belakang tu dia. Makan tangan. Terbelah tangan belakang. Oh. Terbelah belakang ni. Tumbuh merah. Terbelah pegang senangi ni. Tapi alhamdulillah lah ikan dapat, Rok dapat balik. Ikan pun dapat, Rok dapat balik. Nampak tak? Haa, ikan senangin, nampak tak? Haa, senangin dapat, Rok dapat balik. Tidak ni tukun lah. Tidak ni tukun. Tidak tukun. Yang masalah owner dia boleh sambung makan balik tu. Kata lega dapat Rok balik kan? Sambung makan balik. Sambung makan balik. Tak apa, kita tunggu dulu. Haa, asyik ikan dapat, Rok dapat. Tidak ni tukun tadi. Tolong. Ikan apa? Aduh, ikan apa tu? Oh, lama. Dihilang. Tariklah, Nek. Hahaha, duri. Duri putimah, Cakap duri kot, nyerong. Duri juga. Duri timah. Buat ambil timah, Timah mana timah? Tu, timah orang tu. Ni, bagi tak timah orang kat belakang. Tarik tali. Oh, lucu dah. Lucu dah. Tahu lah, ikan besar pun. Tak bas apa tu. Lucu kalau besar-besar bas. Lucu kalau besar-besar bas. Pak, apa tu? Apa tu? Kayu pun rembah. Kayu pun kayu lah. Ikan apa tu? Duri. Kita try sangkat lain pula, jom. Lama dah sangkat ni, daripada beralun tadi sampai tak beralun dah. Sampai kat lenang dah. Sampai hujan pula. Hujan rintik. Hujan lencung pula. Tadi dah berangin ni, hujan pula. Jom. Sangkat kelima. Baru lima sangkat sebab tadi beralun kan. Jadi sangkat tu duduk lama sikit lah. Sebab nak pindah pun alun kuat sangat. Jadi pindah nak parking susah juga. Jenuh juga nak parking. Jadi kita duduk saja. Alhamdulillah dapat jugalah 4 ekor kot. Senangin sangkat merah 3 ke 4 lah. Lebih kurang aku tu lah. Alhamdulillah dapat juga. Lari kita try sangkat kelima ni. Nak kita ambil kat pondok apa. Nak try ambil pesak bas tak. Kita try cuba pesak bas tak. Tak berjaya lah pesak bas kan. Petang-petang lepas hujan ni kan. Takkan apa tu? Sekat orang makan kan. Kita try cuba. Tak ada tarik dah. Tak lekat. Kena pakai gam 3 second baru lekat ni. Kena pakai gam 3 second baru lekat. Dia makan abu pondok tu. Dia makan dah. Tak lekat. Tu ada potensi tu. Sangkat ni ada potensi untuk dapatkan sekat pesak bas. Harap-harap mereka boleh buat naik lah. Sebab apa kami umpan pun tak banyak dah. Ada berapa ekor ya? 1, 2, 3, 5 ekor, 6 ekor. Kat tekor ada 2 ekor, 7 ekor. Temenu ada 7 ekor lagi ya.
Ha, ni harapan kita 7 ekor ni. Ha, aku nak boleh buat naik Sabah kan. Upah tak banyak dah. Puluh-puluh. Ni tadi kita buat balik tadi kan. Balik alhamdulillah tekong boleh. Lesing apa dah yang keempat ke ketiga ke apa dah. Rapu hybrid. Ha, rapu hybrid apa. Ha. Ada tunjuk mata. Mata elok. Dua-dua mata. Buta ke sebelah? Buta sebelah. Mata apa buta sebelah ha? Sebelah ni tak ada mata. Belah ni ada mata. Belah ni tak ada mata. Buta ikan buta. Ikan buta dah tak apalah. Take on strike apa kan. Gila ni sat kita duduk sat lagi. Target apa dah? Try get sekap ke? Sebab upah tak banyak dah. Upah tak banyak jadi kita try ambil. Ini try cari sekap Sabah ke. Last sangkap. Sekap pun tak mau makan. Sekap hujan ni sekap tak mau makan lah. Jom. Sangkap ke 6 mungkin ni lah sangkap kot. Umpan dah ada 3-4 ketui lagi lah. Boleh bani 5-6 kali lagi lah. Kita try cuba lah. Tadi sangkap ke 5 tak berjaya tadi. Berjaya lah. Boleh naik rapu sekor. Mana tak berjaya lah. Berjaya lah. Rapu sekor. Jadi kita try main sangkap ke 6 lah. Ni mungkin lah sangkap lah. Sebab bateri pokong baju lencur dah ni. Hujan. Dari tadi hujan ni. Dari tadi hujan. Dari jam ada aku lampu. Apa lah jam? 2 lebih. Jam mungkin 2 lebih. Buatlah. Kita cuba lah pukul sangkar ni, port ni selalu naik merah, ikan merah. Kita cuba lah sebab mereka kata ikan merah tak naik lagi. Haa, ikan merah tak naik lagi. Sekarang kita cuba cari ikan merah. Betul, kemar-kemar apa yang betul. Yang tu saja rezeki kita, umpan habis dah, umpan clear. Hari ni umpan dia beli umpan besar penumbuk. Itu yang dia clear awal. Kalau beli umpan kecil-kecil banyak dan tahan sampai petang. Ni besar penumbuk, main termenung. Kenyang duri sini. Kenyang duri. Kemar-kemar apa yang betul jom. Biar lah, umpan habis. Mana ni lah sangkar tadi. Dan mancing dalam ada kot 20 minit kot. Lepas tu umpan habis lah. Tapi alhamdulillah lah, ada juga rezeki kemar ni. Banyak dapat pagi tadi lah. Kat sangkar yang pecah malam tu kan. Ikan tak pun galak lah. Lepas ni saya kami bagi apa tu. Saya bagi ibu nombor 3 duduk pula. Bagi dia merasa pula. Atau dia makan gerak tu. Ada tu, atau makan gerak. Jadi lah ni pun dah kemar-kemar apa yang patut lah. Hari ni tak ada siapa yang membangau. Hari ni semua strike dengan jayanya. Tak ada yang membangau. Kalau ada yang membangau ni kena baca skrip kan. Tapi tak ada membangau. Okey lah ni tak ada apa dah kot. Lepas dah kemar-kemar apa yang barang pun. Jom kita balik mengkala tu. Saya juga rasa. Sampai ke Mekalan lah. Saat bagi dia pun naik barang dulu. Apa-apa yang patut dulu. Saat saya tunjuk apa hasil ni. Hasil ni alhamdulillah lah. Ada jugalah. Tak banyak lah macam semalam kan. Jadi ada jugalah. Saat bagi pun naik dulu. Hasil ke duri. Ada kot satu plastik kot. Satu plastik kuning ni penuh lah. Tak boleh tak isi. Ni hasil kami lah ni. Senangi sekok. Sekak. Rapu sekok. Sekak merah 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. 22 ekor. Kapu singa seekor. Ni fighter kita. Semua pakai mata sayu lah. Pulau awal. Juga rezeki game ni. Lepas duduk bergambar. Okay. Ni tak ada apa dah kot. Lepas tak nak buat masuk ikan lantung. Jadi tak ada apa dah kot. Okay. Esok saya kemungkinan cuti lah. Cuti sebab saya nak buat anak saya pergi sunat. Buat anak saya pergi berkatan. Sunat lah. Jadi esok saya cuti sehari lah. Lusa insya Allah. Saya akan keluar macam biasa lah. Kita tak ada apa dah kot. Saya nak kemah-kemah. Apa kata bud. Jumpa esok lusa main video lah. InsyaAllah rezeki sebab video. Jangan lupa subscribe video channel. Bye. Jumpa lusa.